Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ini ada Mas Vicky. Banyak tuh yang nanyain Mas Vicky. Mas Vicky nanti mana? Mas Vicky nanti mana? Baru dapat waktu itu, saya pesen waktu itu sudah hampir 5 bulanan baru dapat sekali ini. Aduh, alhamdulillah bisa memenuhi requestnya pemirsa-pemirsa itu semua. Mas Vicky boleh nanya nggak? Oke, boleh dong. Mas Vicky aslinya namanya siapa? Belum banyak yang tahu itu. Muhammad. Muhammad. Vicky. Vicky. Ayatullah. Ayatullah. Muhammad Vicky Ayatullah. Yes. Tullah pakai hi. Tullah. Ha. Ha. Hi ha. Artinya apa Mas Vicky? Muhammad Vicky Ayatullah. Vicky itu adalah. Kata juga sih. Vicky apa Vicky? Fikih, F-I-Q-I-H. Fikih. Enggak salah, itu tuh orang-orang yang memahami masalah apa ya? Ini apa namanya? Islam gitu. Ah, lupa itu fikih, pelajaran fikih itu ada. Iya. Ah, kita pernah belajar enggak tahu ya. Itu masih zaman Nabi kan. Itu mereka mikir. Iya, ya, kita ayat Allah, ayat Allah. Ah, iya, berat namanya. Berat. Berat. Mas Fikih kan aslinya mana, Mas? Pekanbaru. Asli Pekanbaru. Kelahiran Pekalongan. Ini sebenarnya dari pelawak aja sih. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung, tapi seneng. Jadi Mas Vicky ini aslinya Pekalongan. Pekanbaru ya? Riau. Riau, Riau. Riau. Jadi Riau itu maksudnya Kalimantan atau apa? Sumatera? Sumatera. Sumatera ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara benar? Iya. Salah. Gimana? Sumatera aja. Sumatera nggak ada Utara? Sumatera Utara, enggak. Bukan Sumatera Barat. Ya udah, Sumatera, Riau. Terus umur berapa, Mas? Masih muda tapi 15. Yakin. Umurnya 15. Itu masih imut-imut. Mas Vicky Naki terus pertama Mas Vicky Naki bisa gabung sama Pak Baim itu ceritanya gimana sih, Mas? Saya enggak ngerti gitu. Oke. Okay. Biar semua juga tahu gimana perjalanannya gimana. Pertama umur aku enggak 15 ya, 20. Ntar dikira benar lagi. Enggak apa-apa. Siapa tahu ada. Oh, kirain enggak bercanda. Oke. Okay. Pertama kali gabung itu dia bikin liburan sama Mas Bayi. Di chat gitu, blub. Bro, aku pengen ketemu. Ngomong, namanya kaget enggak? Ya kaget loh. Baik seorang Bayi Muong. Iya. Ngechat bikin aki. Iya. Jelas. Terus? Ya udah. Di situ diajak liburan ke Bintan. Iya. Ya udah mau dong. Iya, terus. Udah liburan ke Bintan, terus pas di Bintan itu udah ngobrol-ngobrol santai. Santai. Habis itu baru masalah kerjaan, planning ke depannya gimana. Gitu. Oh, gitu ya. Tapi seneng enggak, Mas? Ke sini. Sama. Sama. Awalnya sempat gimana ya? Ragu juga. Kenapa ya, 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 ya. Karena pertama belum pernah keluar Sumatera, baru sekali ini. Baru kali ini? Baru kali selama ini. 20 tahun? Tinggal sendirian itu gak pernah sama orang tua. Terus? Tapi dari dulu memang pengen sih ya. Mandiri? Pengen mandiri gitu. Jadi oke lah, ayo sekali-kali keluar dari zona nyaman gitu. Iya benar. Ternyata ya senang di sini. Oh, iya. Semua itu kalau belum dilakuin kita masih tanda tanya ya. Iya, bentar. Kalau sudah dilakuin kayak gini misalkan pergi dari rumah maksudnya merantau gitu, tapi kan ada ya ada senangnya, ada dukanya lah. Disitulah bumbu dalam hidup. Iya, gitu. Terus Mas Vicky Naki perasaannya pertama nginjak di Jakarta itu gimana? First impression. Saya tuh jangan pakai ngomong bahasa Inggris. Tapi katanya jago. Saya tuh enggak mau sombong. Ngomong-ngomong biasa aja. Oke. Okay. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia okay. Aja. Kesan pertama, pas ke Jakarta. Buset, gila. Gede gila ini kota aja. Gitu. Soalnya ke Pekanbaru itu sepi. Ke Jakarta bangunannya tinggi-tinggi. Bangunannya mewah-mewah semua jadi pas ke sini. Rasa-rasanya Kak Pekanbaru itu jadi kayak kampung, padahal kan kota juga. Saking gedenya Jakarta. Gitu sih. Terus apa namanya? Pertama malam pertama tidur itu gimana? Waduh.
Nah itu tuh ya kurang nyaman ya kalau dibilang, karena nggak terbiasa gitu kan, dan semuanya orangnya baru, orang-orang baru semua, nggak ada yang kenal, jadi kayak mau ngelakuin ini aduh segan-segan, segan-segan, takut-takut gitu-gitu. Tapi untungnya semuanya baik, alhamdulillah, friendly semuanya, friendly itu teman, li itu permen. Udah aja dulu ya. Jadi Mas Miki Nakin itu kalau ngobrol sama Acen itu dia selalu ngelawak. Saya kenapa sih Acen enggak pernah meminta Mas Miki Nakin masuk YouTube-nya Acen, kenapa enggak? Karena aku itu sama Mas Miki Nakin itu nyaman banget kalau enggak pakai video. Dia itu orangnya lucu, yang jelas dia absurd. Absurd. Iya kan? Yeah. Dia Mas Miki Nakin itu absurd. Orangnya itu pemikirannya jarang bisa ditebak orang, ya itu susah. Itu paling senang itu kalau orang yang bisa jarang ditebak orang itu biasanya itu dia itu di antara dua, kalau enggak cerdas pintar. Cerdas sama pintar bedanya? Tidak. Beda. Kalau cerdas itu segala sesuatunya itu spontan. Hmm. Kalau pintar itu dia belajar. Oh. Gitu. Kalau saya ini termasuk cerdas. Kalau Mas Wiki termasuk cerdas juga. Tapi saya termasuk jangan dulu, jangan terima kasih dulu. Oh, saya mau bully kamu malah terima kasih. Oh, jadi enggak okay, jadi. Oke, enggak mau dibully. Oke. Terus Mas Wiki lagi punya YouTube, kenapa itu kemarin itu kabarnya di-hack itu gimana sih, Mas? YouTube-nya? YouTube di-hack. Heeh. Jadi ada email masuk. Ada email masuk, disuruh klik link ini. Jadi dia kayak apa ya? Beri, kerjasama. Silakan nih download aplikasinya di sini. Ada link. Jadi klik. Terus? Download aplikasinya. Pas mau install nggak bisa. Hilang. Pas mau install itu ya udah nggak ada yang terjadi apa-apa. Itu sore. Malamnya udah langsung dihack. Password diganti, semua diganti. Pas itu sedih banget ya. Sedih terus gimana ya, kayak lebih aduh harus apa nih harus dilakukan gitu. Tapi ya harus tenang juga gitu, jadi telepon kawan yang lumayan ngerti tentang YouTube gitu. Ya udah dia bantu apa coba terus, gini tapi nggak bisa, akhirnya hilang. Akhirnya channelnya itu dihapus sementara sama YouTube. Dikarenakan kemungkinan pertama orang-orang nge-report itu akun channelnya. Yang kedua, YouTube hapus karena mungkin ini pencurian. Iya. Tapi semenjak ada kejadian itu alhamdulillah malah jadi tambah sukses, tambah tambah melebarkan sayapnya ya, Mas ya. Amin. Alhamdulillah amin. Sih. Dengar-dengar pas sampai sini itu apa namanya groginya minta ampun ya, marah. Saya di sini nggak ngomongin cewek loh, nggak mau saya. Ini karena kontennya ini nggak mau membahas cewek dulu kalau sama Mas Kiki Naki, karena saya itu baru melihat Mas Kiki Naki itu lagi di puncaknya, jangan tergoda oleh cewek. Ya. Ini pesennya kan, biarpun aku orang celelean, orang cengengesan, tapi aku lebih tua dari Mas Miki Naki. Benar, lebih senior. Iya, gitu. Sudah berpengalaman ya? Enggak pengalaman sih, rumah tangga biasa gitu. Jadi Mas Miki Naki pesennya itu ya intinya fokus aja bagian kedua orang tua dulu. Benar. Ya Mas ya. Tapi seneng ya. Mantap. Oke. Jadi Mas Miki yang penting orang tua dulu ya Mas ya? Iya dong. Mantap. Lalu orang tua bangga pasti. Luar biasa. Luar biasa banget. Apa namanya? Pertama kali besok kalau pulang apa yang mau dilakuin oleh orang tua? Untuk orang tua juga? Ya. Aku mau beliin rumah. Amin. Semoga bisa semuanya terlaksanakan ya Mas ya. Amin. Itu suatu kebanggaan banget sih ya kalau bisa menyenangkan orang tua. Iya dong. Iya. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa kalau udah bilang orang tua, karena orang tua itu
nyawa kita yang kedua. Iya benar. Sudah sudah sering telepon orang tua? Oh, sering video call. Iya. Telepon adik, abang gitu. Masih kita ini berapa saudara sih? 5. 5. Masih kita ini nomor 3. Masih kita ini nomor 3. Ya. Nomor pertama cewek, cowok? Cowok. Cowok. Dua cowok. Kami bertiga cowok di atas, dua cewek bawah. Jadi saudara-saudara masih kita ini mesti bangga sekali ya. Iya. Alhamdulillah. Padahal dulu yang kalau misalnya pas sekolah SMA, pas kuliah juga, pikir itu yang kayak, aduh, ini orang jalannya mau kemana sih? Gak jelas. Pikir, ya orang-orang begitu biasanya dia akan menemukan titik terangnya setelah dia bisa berpikir berpikir punya penyesalan. Dulu kan gitu, mesti gitu. Karena juga gitu loh dulu, kayak kuliah pun ya ambil aja lah jurusan ini, nggak terarah, nggak maksimal gitu. Iya. Nah pas udah ketemu, pas belajar bahasa, kayaknya ini sih, ini nih yang aku sukai ini nih. Gua udah mulai belajar bahasa, buat YouTube channel, akhirnya prosesnya bagus, hasilnya oke, udah. Ini terus. Sementara kuliahnya gimana mas? Online. Kuliahnya udah lulus. Belum ya? Aku pindah gitu. Di sini? Bisa jadi. Kuliah bahasa. Mas bikin lagi ini berapa bahasanya mas? Sampai sekarang udah 5 mempelajari. Yang benar-benar fase? 5? Enggak, belum lah. Tapi bisa lah. Gitu. Kalau kan baru beberapa bulan juga. Kalau untuk mungkin fase, benar-benar fase, kayak ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya mungkin butuh 1-2 tahun lah. Ya, aku tuh senengnya nonton tuh yang pas sama cewek gitu kan. Dia tuh Mas Miki selalu menjebak dengan kata-kata pertama bahasa Inggris. Iya. Kayak kamu bisa bahasa apa itu ya? Yang kuno-kuno itu kan ada pas ada konten yang bahasa kuno itu. Di pas di daerah mana ya itu? Di itu cewek 2. Itu bahasanya kuno. Kamu bisa, intinya dia itu ngomongnya, kamu bisa bahasa ini luar biasa. Sedangkan saya orang yang asli sini aja nggak bisa gitu. Apa ya? Nah, ada itu saya nonton. Lupa. Itu saya nonton terus. Tapi benar-benar nggak pengen belajar bahasa Jawa. Pengen sama Mas Aziz ngomong kadang bahasa Jawa. Tapi lebih susah bahasa Jawa apa Inggris? Bahasa Inggris bang. Susah. Kalau bahasa Jawa kan nggak ada grammar, nggak ada rules-rulesnya gitu. Mungkin ada, cuma aku belum tahu. Tapi kayaknya nggak susah bahasa Inggris ya. Oke. Iya. Sukses terus ya Mas ya. Sukses untuk kita semuanya, untuk yang nonton juga. Oke. Sukses terus kalian. Iya kan? Iya. Ya udah gitu aja. Mau nanya apa lagi, orang pada semua udah pada tahu Mas Miki Naki. Saya nggak mau. Iya kemarin tuh saya kan ke Semarang tuh kan. Saya lihat truk tuh. OTW. Oh, iya OTW Kasyatan jemput Dayana. Kata-kata. Banyak. Iya. Dayana semua Dayana. Sedangkan aku aja udah sama Mas Miki. Karena malah nggak pernah ninggung namanya Mbak Dayana apa siapa, karena kita ya gini apa namanya ngobrol biasa, tapi yang mungkin aku lebih banyaknya belajar dari Mas Vicky ke pribadinya. Mas Vicky itu baik banget sih itu. Jadi buat yang nonton terima kasih, dan jangan lupa nonton channelnya Mas Vicky apa Mas Bikin Aki. Nah, gitu mantap. Bikin Aki. Yaudah, terima kasih. Inilah semua biodata Mas Bikin Aki. Mungkin belum lengkap karena ini sudah sore. Aku juga mau kerja dulu. Jadi tadi aku dapat rezeki dari Mas Bikin Aki itu 1 juta rupiah. Mantap. Oh, mas. Challenge tadi. Challenge tadi. Nah, itu ada di channelnya Fania. Challenge, tonton. 1 juta itu aku dapatkan. Terima kasih Mas Vicky ya. Dadah. Nah.